Okey, sebelum aku nak tunjuk cara pasang blok, aku akan pasang dulu satu benda lagi, iaitu filter juga. Okey. Ni filter dah. Oil filter crease. Okey, benda ni duduk kat mana? Benda ni duduk kat bawah ni. Okey. Sebelum tu aku akan terangkan dulu apa fungsi dia. Apa fungsi dia? Okey, penapis minyak ni dia akan menapis minyak yang disedut oleh oil pump. Oil pump dia duduk di sebelah mangkuk kelas. Mangkuk kelas di sebelah ni ya. Ada kelampau buka belah kelas, tengok ada gigi kelas kuning tu. Okey, dia akan ada di situ. Gigi oil pump tu dia akan pump minyak hitam. Dia akan pump minyak hitam lalu ke sini. Lepas tu akan keluar aku filter ni. Okey. Akan masuk dekat dalam ni. Sini, nampak sini, dia akan masuk dalam ni. Lepas tu minyak akan keluar. Dalam ni ada satu lubang. Ada satu lubang. Lepas tu dia akan terus naik ke sini. Okey. Kalau hangpa nak tahu benda ni, benda ni lah yang bawa minyak hitam naik ke heat. Okey, dia bukan macam-macam betul lain. Macam heat fire tak? Dia heat fire dia ada kat tiang. Dia akan tembok melalui kat tiang. Macam LC apa semua kan. Okey. Okey, aku nak beritahu kat hangpa. Filter ni kalau boleh setiap kali tukar, dua kali tukar minyak hitam, bertukar lah filter ni. Okey, macam motor ni owner punya. Aku dah buang. Tak ada dah. Kau boleh tengok Okay, ni. Ni owner punya. Kau boleh tengok Ni. Okay tu. Dengan yang baru. Okay. Kalau yang ada masalah minyak hitam tak naik kat heat apa semua tu, hampa boleh check. First hampa boleh check benda ni lah. Takut tersumbat. Okay. Bahaya juga. Takut minyak hitam tak naik, belah-belah heat boleh jam, belah-belah kelas apa semua boleh jam. Okay. Okay, cara pemasangan dia. First, okay, penutup ni. Yang ni belah bawah, yang ni belah atas. Apa letak sini. Saya pastikan spring ni jangan hilang. Dalam ni ada satu spring. Okay. Dah letak. Nampak ambil o-ring ni. Letak dekat dia punya longkang o-ring ni. Tak mau bagi bocor. Lepas tu, apa boleh tekuk lah sini. Tekuk. Dan kunci. Okay. Okay, sebelum aku nak pasang blok, aku akan buka dulu kes ni untuk aku marking. Okay, ambil layan lah. Time lag. Lampau beli blok tu dapat ni kering ni. Okey, cara nak pasang dah saya tunjuk. Okey, sebelum nak pasang tu, hampa ambil dulu minyak hitam, tok dulu. Kat atas ni, atas piston ni. Sebab kita nak pasang piston ring. Okey, dah lepas tok. Tentu. Hampa ambil kuat piston ring. Hampa akan dapat macam ni. Okey. Susunan dia macam ni. Untuk dua atas ni, hangpa akan dapat dua macam ni. Okey, hangpa nak tahu mana satu atas mana satu bawah. Hangpa tengok. Okey, kalau hangpa perasan, hangpa nampak ada tulis tulisan W. Yang lagi satu juga W juga. Okey, mana nak tahu satu atas tu bawah. Yang hak warna silver ni atas, hak warna hitam ni bawah. Nombor 2. Yang nombor 1, nombor 2. Okey. Pastikan yang tulis W tu duduk atas lah. Atas macam ni. Untuk susunan piston ring, kalau cara aku akan buat macam ni. Yang atas sekali letak macam ni. Yang kedua hitam, aku akan letak macam ni.
Cerita pasal tu, kau akan pasang pula oil ring. Okey, ni ring minyak hitam. Kalau yang ni pula kau akan letak. Okey, ni yang nak panah-panah ni duduk bawah. Yang ni kau akan taruh ke atas. Okey. Macam tu. Lepas tu kau bawa masuk. Okey dah. Lepas tu dua ring ni. Dua ring ni yang kau nak letak macam mana pun tak apa. Dia tak ada marking apa-apa. Tapi dia kena bersilang juga. Macam tadi, sini, sini. Kalau yang ni aku letak bucu ni. Bucu ni satu bawah, atas. Bucu ni satu bawah. Okey. Okey, kalau settle pasang steering. Dan boleh tengok situ. Oh, tak, situ dengan atas tu satu, dengan hujung tu satu. Okey. Lepas tu sekarang aku akan pasang blok. Okey. Kalau setengah orang dia akan buat pasang dulu pistol ni dekat situ. Tapi kalau jenis aku, aku akan pasang pistol ni dekat dengan, aku akan pasang dulu dekat blok ni. Faham macam mana? Okay, sebelum aku nak pasang, aku letak dalam minyak hitam. Jangan banyak sangat. Sekejap dia menimpah kalau kita dah pasang siap. Kumpul letak dulu minyak kat keliling. Lepas tu peletak dulu pistol. Sekejap aku tunjuk contoh. Okay, ni contoh yang memang aku akan buat. Letak sini dulu sebab dia mudah. Kalau tak sana dulu, kita nak masuk steering ni kat dalam seblok ni, dia jadi rumit lah, susah-susah. Okay, lepas tu jangan lupa letak ni bush block ni. Kalau setengah orang dia tak letak, tapi kena letak lah. Kalau bush ni, kalau blok tak center, kemungkinan blok boleh cepat calak lah. Cepat calak, berasap, makan modal. Okay, lepas tu seterusnya kau masuk slow-slow. Tak mahu bagi piston tu lari. Bagi semua, bagi ni dulu. Lagi hampa ambil pin piston ni, hampa bawa masuk sini lah. Bagi dia betul-betul sama dengan lubang kat rock ni. Okay. Tu hampa jangan lupa pasang clip kat piston ni, kat pin piston ni. Okay, pasang belah sana, pasang belah sini. Lepas tu sekejap baru tolak piston ni masuk dalam blok lah. Okay. Okay, cara nak masukkan pin ni, berkepit sini. Lepas tu buat masuk, buat masuk yang ujung dulu. Lepas tu hampa tekan sambil pusing. Okay, tengok dia punya klik. Okay, pusing bagi dia duduk lawan-lawan lah. Tak mau bagi pin cebut. Okay, settle. Belah sini dah pasang, belah sana dah pasang. Sekarang hampa boleh tolak lah blok ni, piston ni masuk dalam blok. Tak ada slow. Lepas tu masuk pantai kecil ni kat dalam celah blok. Lepas tu boleh tarik keluar lah. Okay. Lepas tu boleh tolak blok ni masuk sampai rapat. Okay. Okay, dah rapat. Untuk aku lupa nak beritahu, anak panah ni untuk exhaust. Dia taklah ke bawah. Bawah maknanya exhaust lah. Lepas tu kelampu boleh nampak. Ni bukan minyak hitam yang aku letak tadi. Tapi kelampu terbubur lebih macam aku ni pun yang asal. Boleh lap lah. Boleh lap. Tapi kalau boleh, kalau dah tengok macam ni, lap lah. Jangan biar pasang terus. Sekejap lagi kalau pasang terus, kelampu start motor dia akan merasak tau. Akan merasak sebab ada minyak hitam lebih. Kau jangan ingat blok calak pula. Tapi hakikatnya sebab minyak yang duduk dah,
kat tepi-tepi ni ya. Okey. Okey, lepas tu apa pasang tu, jangan lupa bawah ni lidah tensioner ni. Angkat mata kecil. Masuk dah. Bawa masuk. Sampai ke lampu nak marking belah ni. Belah magnet hangpa akan nampak tau. Dalam ni dia ada satu longkang dia untuk bagi masuk benda ni. Okey. Okey, tadi aku lupa nak beritahu hangpa kata bawa masuk pin rocker arm ni dengan rocker arm. Pasang dia macam buka tadi. Senang ah. Lepas tu hangpa boleh ambil gasket head ni. Letak gam gasket. Tapi kadang setengah orang aku tengok cara dia letakkan gasket tu tak kena. Kat blok dia letak, dah letak tebal. Betul banyak. Lepas tu dekat gasket dia letak, dekat permukaan head pun dia letak. Okey. Cara dia buat tu betul-betul untuk mencegah kebocoran, tapi tak kena gaya, tak kena cara orang kata. Okey. Untuk menjimatkan, bukan nak kata jimat sangat. Lepas tu ataupun orang nak kata benda nak bagi kerja elok, hampa bubuh saja gam gasket tu dekat gasket head ni, gasket besi ni, okey. Dekat blok dengan permukaan head hampa tak ada kacau lah. Faham tak? Okay, aku akan tunjukkan macam mana aku letak gam ni, okey. Okey, hampa picit lah sikit gam. Lepas tu hampa tok layang. Okey, hampa tengok lah result lepas ni aku tok macam mana. Okey, untuk step pertama, kalau nak mudah, hampa letak dulu gam tu dekat permukaan yang bulat tu lah. Okey, lepas tu baru hampa tok keliling. Hampa tunggu result dia macam mana. Okey, ni contoh aku dah letak gam. Kalau letak dekat skeping ni ya. Okey. Kalau dia banyak pun banyak dekat skeping ni ya. Takkan lagi banyak ah. Okey, faham. Okey, lepas tu hangpa sebelum nak letak gasket ni, letak dulu bush block sini satu dan hujung tu satu. Okey. Okey, jom sekarang kita letak gasket ni. Kita letak gasket tu. Lepas tu hangpa boleh pasang tray hit. Okey. Tekan lah. Okay, settle. Lepas tu apa boleh ikat lah tengah-tengah empat ni. Okay, baik. Lepas tu ikat head ni pulak, apa kena buat silang. Kita mula dari sini. Lepas tu kena sini. 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 Faham tak? Kau nak act lah. Okay. Okay, lama boleh tengok gam dia tak boleh lah nak meleleh. Benda tepi tu banyak sangat. Bayang tu yang kita letak sikit-sikit. Kalau hampa bayangkan, kalau letak kat blok, letak kat gasket, letak kat head, macam mana kat luar ni? Hampa faham mana? Okay, jom. Kita akan pasang blok skru dulu ni. Untuk kunci ni pula, hampa buat masuk benda ni. Yang hak lekok ni belah bawah. Okay, hampa boleh ikat lah. Okay, skru yang dia bagi tu. Aku dah settle ikat skru ni. Lepas tu kita akan marking. Sebelum tu hampa bagi dulu dekat magnet ni, dia ada satu penunjuk arah T. Mana nampak T ni? Hampa bagi T ni sama-sama dengan anak panah ni. Okey. Bagi sama-sama. Lepas tu untuk yang ni pula, yang ni yang ada garis kecil ni penentu dengan tepi ni. Okey, faham?
Okay, sekarang kita tengok dia sama tak lagi. Yang ni dia nampak macam ke bawah sikit. Jadi kita tengok balik, check balik kat sini. Okay, sini tengok dia sama. Lepas tu kita nak kena adjust kat sini. Yang ni kalau bawah, kita kena naikkan satu mata. Satu mata, okay. Okay, tengok. Dia dah sama dengan sini. Sini pun kita tengok balik. Sini sama. Sini pun sama. Okay. Okay, untuk marking ni dia tak ada. Dia tak ada untuk marking satu mata ke bawah ke, dua mata ke bawah ke, dua mata atas ke, tak ada. Nak marking, kalau marking selain marking standard yang ni, ialah marking naik degree wheel. Okay. Yang hak guna piring tu. Oh, yang tu dua cara tu lah kalau nak marking. Okey. Kalau marking lari dua bawah tu naik dua atas tu, ha tu hangpa percaya. Ha. Silap-silap boleh valve boleh bengkok, piston boleh pecah. Okey. Marking dia ada dua cara. Marking standard ni dengan naik degree wheel yang pakai piring tu. Okey. Sekarang kita dah boleh kunci lah nak ni dengan cam. Sebelum tu hangpa jangan lupa letak ah benda ni. Okay. Okay, lepas pemarking tu hangpa jangan lupa pasang skru kat dua tepi ni. Takut hangpa pasang dulu cover ni. Kalau pasang cover ni memang yang ni memang tak boleh masuk lah. Kena buka balik. Okay, lepas tu kalau hangpa tak pasang benda ni, lubang dia ni direct ke enjin tau. Okay, kalau tak pasang, dalam masa kemungkinan dalam hangpa naik seminggu dua, automatic akan ada leaking. Sebab apa? Lubang ni dia, okay, duduk belakang tu. Trip dia tembus dengan enjin lah. Okay. Jadi kena pasang lah skru ni. Okay, bila pada marking pun semua siap, menempat ni rantai kendok. Okay. Maksudnya tensioner aku tak pasang lagi. Okay. Hampa jangan pasang tensioner baru marking. Memang dekat cam ni memang takkan boleh masuk punya. Sebab rantai kecil tegang. Okay, lepas tu nak pasang ni tensioner ni. Sebelum tu hampa pesan dulu getah o-ring dia. Tak mau bagi bocor. Okey, lepas hampa pasang o-ring ni, hampa kena tengok atas ni, dia ada satu anak panah. Okey, anak panah ni dia masuk dia. Masuk dia. Hampa kena buka penutup kecil ni. Lepas tu cari satu screwdriver. Hampa kena cari screwdriver yang jenis mata halus. Okey. Sebab apa? Kita nak masuk mata ni kat dalam tensioner ni. Okay, nampak anak panah dia? Tak ada kot ni kan. Maknanya screwdriver kita kena pusing kot ni. Sekejap aku akan tunjuk macam mana dia fungsi. Lalu kita pasang dulu dekat blok ikat nut dua-dua. Dan jangan lupa pasang o-ring dah. Kata tak? Leaking. Okay, lepas hampa pasang ni, aku pasang ni tak habis sebab nut ni ketat. Tadi aku tak buka awal. Okay, akan buka dulu. Dah buka, baru hampa kunci bagi habis ke. Okey, aku silap. Terlupa. Tak boleh tekan habis ni sebab tensioner kat bawah ni dia tengah ditekan. Okey. Jadi kita nak kunci pun dia ketat. Jadi hampa ambil screwdriver ni, masukkan kat belah dalam ni. Okey. Masuk kat belah dalam ni, hampa pusing-pusing tak kira hampa akan rasa ada satu trip. Hampa tengok aku pula. Tensioner ni menurun. Tengok ke? Okay? Okey. Maknanya tensioner yang dekat bawah tu yang tekan lidah tensioner tu dia dah naik. Okey, dah naik. Hampa pusing, hampa tekan sikitlah nak bagi dia lock. Okey, dia lock. Nampak eh? Bercabut. Okey, tensioner tak turun lagi tu. Lepas tu hampa cepat-cepat kuncilah dua nak ni. Okey. Okay, ni dah saya terkunci. Kalian tunjukkan. Sekejap. Okay, apa perasan tak? Okay tu, ada macam satu trip tu. Okay, kita tengok lah. Okay, nampak tu, trip tu. Okay, nampak dah berak.
sing. Okay, untuk tegangkan tensioner ni, kamu tengok ah. Mantai kecil dia. Gendok. Okay, untuk tegangkan, bila hampa pulah ke posisi yang dia suruh pulah tu, hampa dah ke dah rasa habis kan, tarik terus. Okay, bila tarik terus, kamu tengok ah. Automatic tegang, mantai kecil. Okey, dia ada dua jenis tensioner. Yang jenis ni satu dengan lagi satu yang manual. Manualnya bukan macam ni. Manualnya kita kena ejah sendiri dengan melalui ni lah. Tak apa, nanti kalau ada motor yang guna tensioner manual, aku akan buat episod untuk tunjuk lah macam mana kita nak guna tensioner manual tu. Okey. Okey, kat sini ada satu o-ring. O-ring ni hampa cabut lah. Dah kerah. Ambil yang dia bagi. Tak macam ni. Itu kau boleh kunci lah. Kunci balik. Okay, lepas tu pasang menutup dah. Jangan lupa bo o-ring yang dia bagi. Tu hampa boleh pasang o-ring tepet atas dengan bawah. Okay, tepet ni aku tak set dah sebab pomel lama set dah cun, dah memang ngam. Lepas tu aku check tadi balik pun tak perlu nak ejah. Lagi satu, kalau hampa tukar cam ataupun dah buka ni pun semua, baru hampa set tepat lain. Macam aku tadi, aku dah asingkan mana rokat matah, mana rokat bawah. Okay, ni aku check ngam. Okay, welcome back. Okay, hari ni ialah the next day untuk projek Chris 110. Kemarin aku hanya pasang blok. Lepas tu kau bagi blue start eh. Okay, lepas tu aku akan ceritakan apa yang aku dah buat dekat motor ni eh. Apa yang aku dah tukar, apa yang aku dah repair apa semua lah. Okay, first sekali kita cerita bagian enjin lah. Bagian enjin, bagian enjin first aku tukar blok jenama Dolphin. Kalau belum nampak Dolphin. Lepas tu yang kedua aku grind wahid. Lepas tu tukar seal atas bawah. Tu yang ketiga ni masalah spring anchor ni dalam episod yang lepas. Lepas tu yang keempat aku tukar T8 untuk kerenan kanan enjin. Yang kelima aku set carburetor balik. Lepas tu yang keenam aku tukar okay ni bagian body ni. Ini ialah rectifier. Rectifier owner dah kong. Okay, aku tukar rectifier ni tadi ya, tak ada pun sebab guna kata suruh check balik lampu malap apa semua. Okay, kalau nak tahu rectifier ni rosak, first sekali lampu malap. Yang kedua tak menyala, ada bagian-bagian lampu yang tak menyala. Yang ketiga bateri cepat kong. Hampa duk tukar pilih lah bateri banyak kali pun dia akan kong. Okay, sebab dia benda ni, benda ni dah rosak. Okay, apa tugas rectifier ni? Rectifier ni dia kawal lampu dengan bateri. Kalau hampa tak percaya, hampa cabut rectifier ni, hampa try pulas lampu, try pulas minyak lah, pulas minyak. Hampa tengok lampu tu akan terang, memang terang. Kalau hampa high rem, automatik lampu akan terbakar. Okay, benda ni. Lepas tu konyolnya dia akan cas balik lah bateri. Lepas tu yang sebelah ni pula. Okay, ni aku dah tukar hose ni. Okay, hose ni. Yang hose ni, kalau tidak sebelum ni, yang owner letak, dia main naik sampai kena carburetor. Nampak dia tengok carburetor. Hose ya. Yang ni bukan sebab ni carburetor original. Padah lama pakai dia jadi nampak kusam lah. Okay, lepas tu apa yang aku buat lagi, aku tukar oil seal satu set. Okay, dengan o-ring lah. O-ring kat sini. Okay, kemarin aku kata dekat bawah ni aku tak tukar oil seal. Padahal aku tukar sebab aku tukar balik. Tak maulah buat kerja dua tiga kali kan. Okay, lepas tu aku tukar juga. Lepas tu aku set carburetor apa semua. Lepas tu tune balik. Okay, lepas tu aku owner kata lampu belakang tak ada. So aku dah bagi lampu belakang ada. Lepas tu dengan lampu meter lah. Sebenarnya lampu meter tak ada. Top tak ada. Semua yang ada signal neutral dengan lampu tinggi lah. Okay, jom kita try start.
KN dia tak ada lagi sebab bateri lemah lagi. Kau kalau owner running dalam running dulu, mungkin bateri akan cah. Kau nya nanti kalau on neutral tu ada N tu. Okay, jom kita dah start. Okey tu. N dia dah. Tu kita check nombor tinggi. Ada. Signal ada. Tu dengan tok sat lagi kita akan tunjuk. Kalau betul apa boleh dengan arm tu. Memang senyap. Motor memang keadaan senyap lah. Okey. Engkau pun tengok. Okay, dia bidah balik lah. Betul nak bagi enjin lah. Yang bunyi, bunyi carburetor lah. Bunyi angin carburetor. Okey, lepas tu lampu belakang. Okey, nyala. Sebelum ni lampu brek belakang tak ada. Aku dah buat bagi ada. Kau lampu brek dengan lampu belakang dah ada. Lepas tu kita akan tengok untuk tok. 2 3. Okey, tu dah ada. Tok, okey. Okey, dah ada balik. KN. Okey, setelah projek aku untuk Chris 110 hari ni, settle pasang cover set semualah, complete pun semua. Cover set kau yang barang-barang yang aku buka. Okey, ni kat dalam motor. Okey. Okay, jom. Lalu kita try start. Lepas tu kita tengok respon motor macam mana. Okey. Motor ada sengat lah. Jadi kita tengok respon motor macam mana. Yang tu bunyi stem lah. Kita dengar. Sekian saja video aku pada hari ini untuk projek Chris 110. Mampu jangan lupa subscribe, like, share, komen dan sebagainya. Sebarang pertanyaan mampu boleh komen dekat bawah ataupun follow Instagram aku, Nick Daniel, boleh DM aku. Dan aku ingin mohon maaf kalau percakapan ni tak jelas ataupun hampa tak faham. Okay, apa-apa pun boleh DM aku lah. Tanya director. Okay. Sekian saja beraku. Assalamualaikum.